Hai, assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya nak buat pizza. So, hari ketiga kita duduk kat rumah. Kita buat pizza. Homemade pizza eh. So, jom ikut saya. Jom. Okay, first sekali kita mesti kena ada barang dia, iaitu Mauri Pan. Dia ada yeast kan. So, kita proses itu, kita buat yeast. Pastikan air suam eh, dia jangan panas. Kalau panas nanti yeast ni mati. So kita pakai air suam eh. Kemudian kita taruh garam eh. Dalam kapur ni taruh garam. Alright, okay. So kalau tuan-tuan tengok air isunya dia dah kembang naik lah. Pun tadi sekarang ni dia naik sampai sini dah. So, dia produktif lah. Isu produktif ya. Alright, kita tunggu setengah jam eh. Kita tunggu setengah jam untuk proses. Okay guys. Okay, dah 30 minit. So kita tengok kita punya dough eh. Tengok kita punya dough macam mana. Sekejap. Sedap tak? Sedap. Sedap tak? Sedap. 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 Abang. Okay, ni dia. Kita test. Kita test. Sedap. Enak. Okey. Selamat mencuba. Bagi yang kita yang tengah-tengah bercuti dengan duduk rumah ni kan. So elok kita cuba. Elok kita cuba. Macam nak penuhi masa yang terluang. Kan. Betul tak? Okey, tak boring sangat rumah. Bye.